lihat ini ngeri tangga ini bangun rumah ini gendisa tangga ini tuku mobil ada yang jundi eh madu ini kone bojo mas bareng harus yang wanak tuh kok ini kalung lah kok isu-isu nyaku yang rata ini lagi ini kewanden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalenggahan sonten menika alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah, kalenggahan wedal sonten menika kula panjenengan sedaya bersama dengan keluarga besar almarhum Bapak Imam Gunari sama almarhumah Ibu Sumiari memperingati haul utawi peringatan wafat sekaligus kirim tuh donga 1000 hari niki nandhakaken sing urip mikir ning sing mati. Lah wong mati kok dadak dipikir iki lho. Wis mati mbak ra perlu dipikir lho. Wong urip niku perlu mikir sing wis mati. Sebabe nyawa apa wong urip kok perlu mikir sing mati? Setunggal. Sing urip kudu eling-eling. Niki acara hal niku peringatan wafat. Sing urip mikir sing mati. Alasane pengeling-eling kagem kula panjenengan sedaya. Suatu saat cepat atau lambat mesti bakal nyusul. Nggih napa mboten? Mereka mati niku barang mesti. Kematian pasti akan datang cepat atau lambat. Dengan cara apa, bagaimana, dan gimana rahasiane Gusti? Sing jelas perkara mati sak wayah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing nanggunan nyawa sok mesti bakale mati. Kabeh niku mati. Niki mengingatkan kula panjenengan sedaya bahwasannya yang namanya kematian itu pasti datang. Tertekan yang pati niku sak wayah wah wayah. Perkara urip lan mati niku kapan metune kacake mung tipis. Tipis kaya dene jejering driji loro niki lho. Dekat sekali yang namanya kematian dalam kehidupan kita. Lah niki acara hal nggih ngemotaken kula lan panjenengan sedaya sing urip perlu mikir sing mati sebab anane sing urip krana tegak turune sing wis mati. Ojo sampai sing urip lali karo sing wis mati. Sing mukir jiwa ragane kula panjenengan sedaya menika para leluhur ingkang sampun sedo. Ojo sampai sing urip lali karo sing mati. Kirim donga lega kon tahlilan mo tapi nek dumduman warisan ngadeg ning arep dhewe eta apa mboten? Ayo masuk aja. Biasanya neng dinggo ni perkara neng ngono kui. Nek perkara kirim dungo ya ngele ra karu-karuan. Ayo kirim dungo bom bae. Kok ngokon urunan neng. Ya Allah, ngele ra umum kakean alasan. Dia apa mboten? Lho nek wis urunan ki janjane perkara abot kudune ra kali dadi enteng. Lho wis dienteng ning gawe urunan. Lho ngono kadang-kadang abote ra karuka. Tapi engko nek bae anduk warisan ora rata sithik dadi tu. Ngelok-ngelok nek karo sing wis sedo. Kok kirim donga wegah wis sedo ra dikirimi donga malah dielek-elek. Entuk apa mboten? Bae iki ra adil untuk warisane ora rata. Saya bocah ra cekel to ngono kuwi. Piye to ki? Padahal nuwun sewu. Perkara mati
datangnya kematian. Sing ditanggung jawabne nek kersane Gusti Allah niku lho ora perkara wong urip nang alam donya ayo-ayoan warisan bareng mati ra nek pertanggung jawabkan kari leha-leha turu ngenteni kiamat. Lah kok penak. Ada pertanggung jawaban yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kirim donga niki jane ana tujuane. Apa to tujuane sing sampun sedo kok dadak perlu dikirimi donga. Niki pengeling-eling kagem kula penjelasane. Menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah mendengar acara hal Kanjeng Nabi Muhammad. Peringatan kematian Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah ada. Ya nama badan. Tapi yang ada adalah memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Acarane Maulid Nabi. Sama-sama sampun wonten-wontenipun padha-padha wis ora onone. Kanjeng Nabi sedo bukan wafatnya yang diperingati, tapi tetap lahirnya yang diperingati. Tapi nek menungso lumrah, apa meneh kula lan panjenengan sedaya niki, sesuk atase ulama, kiai, habib, mubalek, apa meneh sing ora enek titel blas. Sedo yang diperingati adalah haulnya, peringatan wafatnya, rangkaian acarane mesti ono tahlilan. Tujuane tahlilan niku napa to? Kirim donga njaluk nang ngapura ingkang sampun sedo. Ki ngelingne kula jenengan saya yen wis mati raketan setitik senajan to wong apik mesti nggawa salah lan do. Apa meneh sing wis sing sik urip lakoni dosa ben dina. Kadang-kadang saben menit, saben wektu leres napa mboten? Wah, ketoke nang majelis ning gone pengajian kandhani ketok mantuk-mantuk koyo paham-paham kok koyo iya-iya. Oh, ngene kadang-kadang nglakoni dosa ora krasa. Iki napa mboten? Ada karisma ngomong apa? Nggih. Sijine ya arep delok kan kenek. Gurbanane salah luput lan dosa. Al insanu makhluk khotok wa nisyan. Manungsa niku panggonane salah luput lan lali. Yang jelas dengan adanya acara hal mengingatkan datang kula lan panjenengan sedaya bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara, ae sebutane mati. Nek janjane manungsa niku nek wis mlebu kubur iki janjane urip. Lho, lha kok ngono Mbak? Nggih. Wonten istilahe setengah mati, nggih napa mboten? Lorone setengah mati. Wong mlebu kubur ki jane setengah mati, setengah urip. Lho napa ngono? Nggih. Diarani urip nek mbok takoni ora nyauri, nek diarani mati nyata ki ora pitakonan kubur. Jenenge sik mbok sebut, nggih napa mboten? Kula panjenengan sedaya niki besok nek wis mlebu kubur, ki ketoke kok jebone mati ning janjane lebih kubur asline urip. Lah kok ngaten? Misale ngeten, nuwun sewu, kula panjenengan sedaya urip niki rak gadah jeneng. Punya nama. Jeneng kula Karisma Yogi Noviana. Sing dijenenge Karisma Yogi Noviana niku janjane adalah hanya roh saya. Hanya sekadar nyawa. Nek jasad niku gak ono jenenge. Tapi sing diwenehi jeneng niku adalah nyawane Karisma, rohnya Karisma. Mangkane sak durunge wulan Ramadan wonten sasi ruwah. Nek sasi ruwah kirim donga kanggo para arwah. Lah apa sing kirim donga kanggo para arwah kan disebutne jenenge, nggih apa mboten? Nggih. Nek jasad ki ora
sebab nalikane menungso niku diarani meninggal dunia ana jasate, tapi jenenge jasad wis ora jeneng karisma, tapi jenenge malih dadi jenazah, jenenge malih dadi mayit. Sebab jenenge jenazah jasad ditinggal roh, mi jenenge mayit, nama ki ketut karo roh. Lah nek jeneng ki ketut karo jasad, umpamane karisma mati. Lah niki awake badane jasate urung metu saka omah, sik ning jerone omah ana wong takziah. Kira-kira sing digoleki karisma apa jenazah? Jenazah. Sing digoleki mesti mayit. Jenazah e mangke dipun bidalaken jam pinten. Ya ora ngono, nggih apa mboten? Ora ono mangke anu karisma dipun bidalaken jam pinten. Lah kok aku ora iso budhal dhewe. Wong aku ora lepo. Mergo sing ana jasate diare meninggal mergo jenenge ketut nyawa. Ketut roh. Diarani mayit niki jasad. Nyatane malih nalikane ana wong takziah sing digoleki dudu jasate karisma mesti mayite. Niki mengke mayite anggenipun nyiami jam pinten kulawane kono nggih napa mboten? Ora ana critane niki mengke karisma dipundhus jam pinten. Lah kok penak ayo kowe. Aku iso adus dhewe. Nggih napa mboten? Nah, begitu jenenge jenazah niki metu saka omah, ala nenggone kuburan banjur dipendem. Bar niku ngaten para pentakziah kondur. Ana tamu sing keri, akhire mara ning nggone kuburan. Mara ning kuburan, lah kuburane Mbak Karisma sing kundi sepiku. Niki lho, njenengan nah, lha nek jejer loro kuburane niku, lha ya takon ta yo. Aku kuburane sing kundi sing iki. Niki kuburane sinten? Sing nyaure lak yo mesti jawab to. Sing ditakoni wis jawab, niki kuburane Karisma. Apa yo ene ketoke jasate mlebu kubur, bar nek kok takon, niki kuburan nggih. Kuburane sinten? Kuburane mayit, kok nek ngono. Apa pengen digugah karo wong? Kuburane sinten? Kuburane mayit, mayit sapa? Nggih kuburane mayit. Wong takon kok disauri kuburane mah mayit. Mesti ditakoni mesti saurane genah. Niki kuburane sinten? Kuburane jenazah jenenge sapa? Misalkan menika makamipun Ibu Sumia Sumiari. Genah lho, lha kok jenenge ana nek mergane roh ketut karo nyawa mlebu kubur, sedangkan jeneng ketut karo roh. Mangkane nek ana roh kok ana jenenge, jeneng ana rohe, nek jasad ana rohe berarti urip. Mlebu kubur urip. Jenenge wong nek mati ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza mata belu adama in qatu amalu illa min talafi. Sedaqatin jariyati aw ilmun yuntafa'u aw la tinsali fi yada Allah. Kabeh menungsa niku yen mati ilang. Bondo dunya ora bakalan digawa, omah gedhe ora bakalan digendong, bojo ayu becane sing nemu alhamdulillah. Nek ae senengane ngeramuti rondo. Segalanya mbok bondo kathah to lek oyo-oyoan warisan kuwi ngono mau dadi akeh sugih bandane nggih napa mboten. Wah jelalah entuk napa niku ndung-nduman omah tingkat mobil mengkilat direwangi ngidep-ngidep dulure dhewe lan sak turute tapi panggah nek mati ora digo. Kematian datang niku hak milik apa yang kita nikmati di dunia selesai. Gak percaya silakan dicoba. Lah Mbak Karisma gak jajal dhewe, ana jajal kok pernah pengen balik masa. Allahumma sholli ala Muhammad. Terputus semuanya apa hilang kabeh niku. Napa niku sing jenenge bondo donya pak derajat hak milik selesai. Makanya apa yang kita
kita miliki dan nikmati sekarang nalikane urip itu hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Maka ini yang perlu kita sadari, bukan hak hak milik tapi hak pakai. Kalau kita menyadari segala yang kita nikmati hanyalah hak pakai, bukan hak milik, kita enggak akan sombong. Makanya belajar sama tukang parkir mobil pirang-pirang montore macem-macem tapi enggak pernah sombong. Pokoknya kok sampai keluar-keluar pamer, enggak tahu. Begitu mobil habis montor entek orang nyiso sitok-sitok tukang parkir ora bakalan protes. Nah suara apa meneh ngamuk ngisin-ngisin. Loh, karena apa? Mergo tukang parkir tidak merasa memiliki tapi hanya titi. Apa yang kita miliki semuanya namun titi paling Allah Subhanahu inna lillahi wa inna ilaihi. Kabeh niku saka Gusti Allah, wangsul ya tetep ning Gusti Allah. Ning Gusti Allah. Lah tapi tukang parkir kan dibayar, Mbak. Dibayar niku rikalane bisa menjaga apa yang dititipkan oleh sang pemilik. Nggih napa mboten? Tukang parkir dititipi mobil-mobile dijogo kanthi apik. Ora rusak, ora kemalingan, dibayar. Tapi nuwun sewu, umpamane tukang parkir kok dititipi mobil utawa dititipi motor, jelalane beset apa meneh ilang, kira-kira dibayar napa malah diseneni? Malah diseneni. Kita juga begitu. Apa yang kita miliki dan nikmati sedaya titipannya Allah, besok ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya apa yang diberikan jangan hanya sekedar kita ini mengucapkan terima kasih, tapi manfaatkan titipan Allah sebagaimana mestinya. Supaya napa tika tewelas asyibun Allah Subhanahu wa ta'ala neng akhirat disonggayu kamulian. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara memanfaatkan nikmat sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya maksudnya sesuai aturan Gusti. Diparingi badan sehat, jangan sekedar alhamdulillah kok, gak cukup guys. Bondo kata rezekine pirang-pirang, turah-turah, juragan lemah, juragan sawah, cuma bersyukur kok alhamdulillah gak cukup guys. Paringi jabatan, pangkat, derajat, dhuwur, gelar tinggi dan lain sebagainya nanti jelentrek-jelentrek. Syukur, terima kasih, mong alhamdulillah kok gak cukup. Syukur niku la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wonge gelem syukur marang nikmatku mulai sembah katambah nikmat sengake marang sira. Nanging sapa wonge gak gelem syukur marang nikmatku mulo sejatine siksaku banget larane. Syukur niku sing bener kados mekaten. Nuwun sewu, syukur tidak hanya sekedar berterima kasih. Pak Lurah, ngapunten Pak Lurah sawo. Dan sewu Pak Lurah. Pak Lurah iki bagus lek bilang aman. Dados kepala desa itu kan juga karena pemberian rakyat. Ya napa mboten? Rakyat ora milih apa iso dadi lurah. Rakyat ora milih ora dadi lurah wis to dhuwit akeh kaya apa. Rakyat ki menang milih. Ketoke nampani lebokne nang sak lumayan. 100.000 perkara milih ning jero bilek kan terserah gue kan. Siapa suruh lo kasih ke gue rayo ngono nggih napa mboten. Milih ora milih ora dia kalah dadi lurah. Tapi karena dipilih suara menang akhirnya dados kepala desa. Berarti Pak Lurah iso dadi lurah karena pemberian gelar lurah kok sombong gak patut. Lurahmu pucuk
sok wonten langsung berdiri mengucapkan terima. Matur nuwun sudah memilih saya, insya Allah saya akan amanah. Rakyat ki memberikan suara kan juga ono karepe Pak, kula paringi swara jenengan kok nek dadi pemimpin dadi lurah sing jujur adil amanah. Nek ngoten ki napa mboten? Halan ngono. Wis dadi dilantik. Lah aku digenah lan cekro. Yo, iki tanggung jawabe gedhe. Rakyat memberikan suara kepada saya itu berarti sudah mempercayakan jabatan ini kepada diri saya. Makanya saya harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya ora cukup ning donya kok tapi itu ke akhirat kok. Wow, ku bilang dinaan karena Mas Ulan. Janji adalah hutang, besok dimintai pertanggungjawaban. Nggih apa mboten? Umpamane menang ya rasa seneng, senengnya rasa teman-teman. Menang rasa umuk, kalah rasa ngamuk. Kata rumah kamu nek lurah menang mentereng. Tanggung jawabnya gede ning Gusti Allah. Nggih apa mboten? Begitu dilantik Pak Lurah menjadi pejabat yang amanah, jujur, adil, bijaksana. Bernikmatan seluruh program janji-janjinya dilaksanakan dengan baik walaupun tidak sempurna 100%. Mesti ono cacate dong, nggih apa mboten? Menawa sampurna niku kan sempurna tidak ada. Dunia itu yang sempurna hanya satu, rokok. Rokok sempurna. Lha nggih, nggih apa mboten? Nggih. Lah yo, ini tidak endorse. Masalah jadi endorse rokok. Nanti kita nungguin saya bu, dadasnya Pak Lurah begitu jadi kepala desa, amanah rakyatnya bunga, dana dari pusat benar-benar di naponiku dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakatnya bunga, kira-kira nek nyalon ke malih dipilih ke pembeten. Ini perwujudan dari laing syakartum la azmi dan takum. Bersyukur akan ditambah nikmatnya. Nek sok baline Pak Lurah dipilih dadi kepala desa bareng dadi terima kasih. Pedok ning dalan karo rakyat kuwi dhewe dipilih jenengan lho. Matur suwun, matur suwun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih bareng dilantik lali. Dunda karo rakyate ra gelem teko pilih-pilih. Rakyat yang jalo tanda tangannya ya di gelok sih, nek suge ya di manggak nih. Kok keplak-keplak ini kok jalurah kok orang itu? Ya Allah, nek suge orang kok mau gue pinaran. Awal nek keluarga nek bawa almarhum imam Gunari. Wah, kemudi, batang sana kemudi, bali, kok gue pinaran. Acara apa mele? Bembenan mele? Oke, acara siapa? Kampang. Lalu kemudian Satgas Covid-nya beribu urusanku. Surat kemiskinan ngono ki moro ngono ki yo sesuai moro rene nek iso ora ketemu ngene. Oh ala yang model ora koyo ngono kuwi ngono ki kadang-kadang nun sewu nggih jabatan para derajat disalahgunakan dana dari pusat malah gak digawe di pondok kesejahteraan rakyat malah dipo blendue wetenge dhewe. Akan saya perbaiki. Nah, ternyata jalan yang ngomai bebe-bebe kelas di Bandar. Aku ingin ngomong di jalan-jalan dari pusat di tagi rakyatnya kapal yang dandani Pak Hukum.
Tapi kok dulu ngomong kuih yo ya nek sendukung ngono rakyat itu seneng isari kadang-kadang pilihan murah seles bareng ngono lho ngono itu seneng isari tangga tukaran kadang-kadang lucu sing menang sopo sing kalah sopo lho sing nyalon kiris rangkulan wis mangan bareng wis marung bareng lho kadere lho sik tukaran iki opo keto iki lopo ngono opo meneh duwe utang lho opo meneh opo lurah iki bakalan nutup utang lho tanggung dewe kenapa boten? Tukaran gegeran sesama kader. Wes wes berarti kelangan dulur kelangan keluarga. Lah sing di napa niku sing dibelani iku. Wes seneng-seneng ungkang-ungkang gara bengkok. Ramene dalbona 5. Iki sekedar contoh. Jadi menawi nikmat sapa Gusti Allah tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya malah diingkari wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kula panjenengan sedaya nggih ngaten. Bondo-donya pangkat derajat omah tingkat mobil mung kilat badan sehat nyawa sehono sedaya titipane Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar terima kasih. Paringi badan sehat gunakno kanggo ibadah. Paringi jabatan pangkat derajat jadilah pejabat yang amanah jujur adil bijaksana. Duweni bondo-donya kata ayo monggo gunakno sedekah amal jariah. Ingat nek mung terima nang alam donya bondo donya pangkat derajat hanya sekedar digunakan untuk duniawi lali maring urusan akhirat begitu kematian datang hak miliknya selesai hanya tinggal di dunia saja nang akhirat tidak mendapatkan apa makane mulai sakniki ayo monggo dipersiapkan tiga perkara yang akan didapatkan setelah kematian itu datang amal yang tertinggal yaitu tiga perkara inilah yang akan kita persiapkan sedekah jariah ilmu manfaat putra solihah tiga perkara sedekah jariah ilmu manfaat putra ingkang soleh lan solihah sedekah amal jariah makanya dari menungso nang alam dunia pinaringan nikmat rezeki ingkang kathah ayo monggo aja lali gunakan untuk sedekah jariah. Sedekah itu ditakil balak sedekah niku ngedohake saka sing jenenge balak bondo niku nek hanya sekedar digenggam dan dimanfaatkan untuk kesenangan dunia tok tanpa dibarengi kanggo urusan akhirat niku pemakaiannya hanya cukup sekedar sampai di dunia saja. Rupiah kata niku namung gawe dinah ning dhuwuring lemah tapi menawi rupiah sing digawe kanggo infak sedekah amal jariah niku bisa bakal gawe dina urip nang isor lemah nalikane wis dadi jenazah. Makane nek duwe rupiah kabeh niku aja nontrimo digawe seneng-seneng lan dina ning dhuwure lemah tanpa digawe kanggo sedekah amal jariah percuma. Begitu kematian selesai hak milik apa kematian datang hak milik selesai. Contoh, umpamane bapake sedo. Sedone pun dalu keluarga tebe dereng sami ngempal. Anak-anak umpat deneng adung kabeh belum pada datang. Jenazah masih di rumah. Di rumahnya sendiri tego anak sing adoro padha teko anak sing opah paring pengumuman dumateng para pentaksiah. Basa madhiye ngeten. Dumateng para pentaksiah sedaya kerajaan lebel sampun dalu jenazahipun bapak dalu menika terpaksa dipun inepaken rumiyin dateng dalem nembe dipun sareaken benjang insyaallah tabuh jam sawah inggih niki basa medhiyo nek basa mriki basa dini sami mawon nggih basane nggih diinepaken ngoten nggih nggih basane nggih diinepne ngono nggih napa mboten lah bapak iki lek sedo nang omah-omahe dhewe. Lumrahe nginep niku nang omahe dhewe napa nang omahe wong liya? Nginep, Bu. Nek nginep niku lumrahe nang omahe dhewe napa nang omahe wong liya? Nginep niku lumrahe nang omahe wong liya, dudu nang omahe dhewe, mosok nang omahe dhewe nginep. Bapaknya sedang
Jenengan tega mengatakan jenazah ibu bapak dipun inepaken. Neng mau mae dhewe diinep-inepno. Jadi walaupun banyaknya harta kematian datang semuanya selesai. Gila pembenan. Lah ben ora selesai, marilah harta nikmat titipan Allah manfaatkan sebagaimana mestinya. Sesuai aturan Gusti Allah, nggih menika salah satu jeneng cara kanthi sedekah amaja. Termasuk bantu para yatim piatu nyantuni lare yatim piatu niki kula. Para napa niku janda-janda yang tidak mampu, kaum duafa dan lain sebagainya, pahalanya terus mengalir. Insyaallah bisa mengantarkan ke akhirat yang serba nikmat datang surga ni Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makane dadi manungsa urip yo aja medhi. Ala urip nang donya ora suwe pandiringi titipan bondo sithik sombonge medhi ora karu-karuan. Ketoknya gelem sopon yang ngone masjid Jum'atan yang naik kota amalnya gulaya nih. Astagfirullahaladzim gelem pete keri. Keri lah kayak pisan, keri lah saben Jum'at. Jenengnya lah penggautan. Gak apa mbeten? Pokoknya yu enek ngono gue. Sopo? Lurangmu duduk. Dengan seri amal Muhammad. Nek aku nopo guayane nek kota amal baik-baik wibidah. Hah? Lagi ketok kota amal astagfirullah. Kasbeh. Kayak khusuk-khusuk nganti merem-merem kota amal ngarepe resuk. Dalam kota amalik kelimpat alhamdulillah. Ya Allah, padahal sedekah jariah ini nantilah yang akan mengantarkan nenggone swargane Gusti Allah. Sedekah jariah ilmu yang kan manfaat ala ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tak berbuah, yang tak berbuah. Ilmu niku penting, termasuk pengen gayung swarga negosi Allah itu juga membutuhkan yang namanya ilmu. Keluarga besar almarhum Bapa Imam Gunari dadi sugih, dadi sukses semuanya juga karena ilmu. Lho dadi tani sukses niku yo gawe ilmu, leres napa mboten? Lah duweni sawah kok ora dipupuhi, ora disirami banyu pengen panene akeh, yo mokal. Nggih napa mboten? Ada prosesnya kabeh ana ngilmu. Ngilmu nih ya terima no nyuling iki lho ya nyebul tok kabeh ya iso. Aku terima nyebul pinter. Tapi sing gawe nada enggak semua orang bisa. Ana ngilmune nggih napa mboten? Nggih. Oh, niki tukang kendang nek ngeplaki kendangan tok kabeh ya iso. Apa meneh ngamplengi bojo pinter iki. Ora yo. Jadi lo pinter, kabeh iso, tapi yang menggunakan irama, pakai nada, menyelaraskan dengan yang lainnya, orang angger wong iso, kabeh ono ngilmu. Ilmu ini apa menenggayo swarga negosi Allah, semuanya membutuhkan yang namanya ilmu, termasuk pengajian kalenggan, sonten meni, meniko bareng-bareng pada ilmu, lebet swarga ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa kok butuh ilmu? Hidup di dunia penuh cobaan, penuh dengan ujian. Dunia ini ku godane rena-rena. Nyatane apa? Wabal hayat untuk dunia ilang mata al-hurur. Dunia kesenangan yang memperdayakan. Akeh wong keblinger karo gebiaring do. Dunia terlena dengan yang namanya tuntutan hawa. Naksu melek karo liane. Gini apa mboten?
Sholat, ateges berarti nek siraman iku wudu, membersihkan diri.
wudu, mandi, membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Menyang solo, manjing, sholat. Berarti nikah adalah kesehatan, napa bersihnya jasmani, jasmania. Menyang solo, solo niku sholat, nek sholat berarti sholat datang ngersani Gusti, Gusti Allah. Arti kata lain, si Romo menyang solo, si Romo bersihkan diri, niku sendiri sih gak terima jasmani nih. Tapi termasuk rohani, rohani nih, ini harus dibersihkan. Ben ora templekan penyakit, nggih apa mboten? Ben ora templekan penyakit, jenenge segala sesuatu kalau kebersihan terjaga, insyaallah gak gampang ketemplekan penyakit. Satu contoh. Satgas Covid kemungkinan serujuk. Bahwasanya kemarin yang namanya corona itu angkanya di Indonesia meningkat drastis karena apa? Karena kemungkinan warga Indonesia kurang menjaga yang namanya kebersihan. Sudah disampaikan dan dihimbau oleh pemerintah 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Gimana pembahasan? Masker itu lumrahnya hanya 4 jam pakai, baru ganti, buang. Ini kadang-kadang orang Indonesia kan? Masker digawe dolan teko dinding nenggone pasar keramaian teko mall dan sebagainya. Gimana pembahasan? Harusnya itu kalau masker kain sampai rumah ya dicuci bersih. Nek gak ngono nek masker medis ya dibuang langsung ganti yang baru. Nek wong Indonesia gak. Kadang-kadang tidak hanya sekedar 4 jam pakai sedina utuh digawe sesuk sik digawe nek sombe dibaleni yo gawe kuwi meneh. Wis kena aku mak kok tangga digawe ya ora wurung salah jantung gawe masker sik tangga ketularan. Karena kurangnya menjaga kebersihan akhirnya penyakitnya masuk. Menerangono kadang-kadang gawe masker kuwi ngono nunggu patut-patut to. Ben ra kene razia masker, nggih apa mboten? Nah, kok bare wis dirazia buayane nutupi irung rapi, rajin taat bareng satgas sing ngalih, maskere dijukne sing dimaskeri jambute. Kemarin justru malah meningkat. Ya karena apa? Karena kebersihan tidak terjaga penyakit mudah datang. Ati iyo ngomong. Nek ati niki kotor, gampang kelebonan penyakit. Makanya sifat iri dengki selain sambung takabur ya dilangi. Ngaten nggih? Nggih. Rasa meri rezekine wong liya kabeh wis diatur dhewe-dhewe karo Gusti. Wis diatur karo Gusti Allah. Rezeki itu sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Jenengan jungkir wali apa ya apa wae bersaing dengan cara walaupun tidak sehat, tapi kalau sudah takaran rezeki ini karena Gusti Allah sudah tersambung ya tetap sambung. Tapi nek Gusti Allah wis maringi nikmat, paringi rezeki sudah sesuai takarannya Allah memang diberikan lebih dengan cara yang apapun dan bagaimanapun juga, sejata dengan cara yang kotor dia mendapatkan rezeki, memang takarannya sudah begitu. Tapi golek rezeki benar utawa salah tetap ada pertanggungjawabannya. Sama dengan yang namanya kematian, mau kematian itu berakhir husnul khotimah maupun husnul khotimah maupun sul khotimah, semuanya tetap ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kula lan panjenengan sedaya sadari. Iri dengki serai sifat niku monggo sami dilangi. Kalau kita ini dibenci oleh orang lain, jangan membalas dengan hal yang sama. Kita bilati hiasan. Tolak kejahatan dengan kebaikan. Niki gampang diucapake tapi angel lakonane. Nek menawi panjenengan kurang lakoni terus gengsi, insyaallah mandi uripe tetep bunga ayam tentrem. Allahumma. Allahumma. Hidup kita yang akan susah sebabnya mau merito akhirnya seudon karo Gusti Gusti Allah ki gak adil lu akhirnya ngono kuwi gak adil sing kae ibadah ra tau kedheramu kok lu gak sugih sing aku ki ibadah usregep sedako gak tau meriku mangsa aku kok tanggah melarat Gusti Allah ra adil lho bukan begitu perkara bunga susah tangis
nangis bahagia suke melati ku kabeh ngrasakno itu romantika kehidupan. Gimana pemberdayaan? Seperti bagaimana kita menjalaninya karena semuanya ada pertanggungjawaban. Habis gelap terbitlah terang. Selamanya kesedihan itu pasti akan ada. Semuanya berganti kegembiraan. Begitu juga sebaliknya nek kabeh ana tanggung jawab dateng Gusti Allah. Nek dilarani, dibenci, difitnah jangan membalas dengan hal yang sama. Siji sandali ilang dimaling karo wong ora usah males maling sandali wong liya padha malinge. Nek wis dirasani karo wong aja males ngrasani wong liya padha-padha tukang rasane rasane. Nggih ta pemboten? Nggih ta pemboten? Monggo mumpung sing ana kanggoran raga sing ana nyawa, perbaiki diri muhasabah intro. Simo pemburung ketekan pak, pak yo pemenek pinaringan gondrong kata guna no kanggo sodako amat jariah ini pun termasuk ngilmune suargo termasuk sama nih lo keluarga besar almarhum ibu Sumiari ugi almarhum bapak imam binari memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah kenikmatan ini sebagai bekal menyiapkan kenikmatan di masa yang akan datang. Putra ingkang solih lan solih solihah sing gelem dungane tiyang sepah kados menika sebab dungane anak sing soleh solihah niku donga sing paling dijabah kalian Allah Subhanahu wa taala sing paling dienteni kalian para ahli kubur. Nek perkara donga mbak umpamane ra duwe anak soleh solihah gampang mbak kare ngundang tangga kiwa tengen pandungakno tangga kiwa dengen belum dungano niku sauger diundang tok nggih napa mboten diundang gelem teko mulih kok berkat beres tapi suwene gelem dungane paling ya mung 7 dina tok ngenteni 40 dina ngenteni 100 ngenteni 1000 gelem dungano nek ora diundang ora dungano wong kabeh ya butuh donga dhewe-dhewe nggih napa mboten. Dungane dulur mbak, dungane dulur niku nalikane sik rukun. Sik akur, sik kena iso dijagakno. Nggih mboten. Lah nek sik akur sik rukune kaya ya Allah. Nek sing mati siji oleh nangis ra umum. Kok mati sik kene. Pengumuman jenazah menika sae apa sae mriki nggih ngoten bahasane nggih nah, aku yo ngono yo sae apa sae kowe dulure nang arep dhewe lan bengok yo banter sae kakakku sae nangis ra umum mari bareng kuwi dhewe ra entuk dunduman bagian belas kelatune metu dendam ngono kuwi kon ngirimi dungane wega-wega rasudi wong ing wajar alhamdulillah ngaji dene wong dulurane ra eling blas medhite ra umum rasah ngono padha dulur ngoten niku enten apa mboten pirang-pirang ya Allah akhire kate medhot silatun amin kampung kon nalikane Kanjeng Nabi badhe surat id minggah mukmin bar Kanjeng Nabi ngamini dungane Jibril nganti ping telu napa dungane Jibril siji ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kanjeng Nabi jawab amin. Kepindo ya Allah Gusti jangan kau terima puasa dan juga ibadahnya seorang istri yang tidak taat kepada suaminya. Kanjeng Nabi jawab amin. Ketahu ya Allah jangan panjenengan tampi poso lan ibadahi pun jenenge wong sing medhot silatur. Amin. Ana arep keplok-keplok nang keplok-keplok siji keplok-keplok siji ora kelangkung ngalahne apa. Tapi enggak perlu tepuk tangan. Apalah artinya tepuk tangan kalau enggak ada selera. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi monggo dulur ayo aja padha geger-gegeran apa meneh perkara yoyan warisan mboten enten gunane nggih. Ora bakal gawe tentreme ati walaupun didapatkan tapi
tapi dengan cara menggolimi saudaranya sendiri Gondora bakalan jadi berkah. Teriak tanggung jawabnya apa datang resane Gusti Gusti Allah. Apa mana bandane pirang-pirang nuwun sewu ana cerita wong melarate ra umum sempat ngancani wong sugih ora karo-karuan ning jerone kubur pengen rencanane 40 dino 40 wengi mergo napa pengen mendapatkan imbalan bagian 50% harta kekayaan wong sugih niki dhewe wau. Mergo dhewe melarat wis suwe bondone mung kapak tok. Bareng wong sugih niki mati lebokne ning jero kubur, wong melarat niki dhewe melu dilebokne ning jerone kubur. Mau ditutupi gawe napa niku awer-awer mboten tok ora ditutupi gawe lemah. Kaya pun tak siap pulang malaikate teko. Begitu malaikate teko sing diparani duduk jenazah sing wis mati wong sugih niku lho wong. Sing diparani justru wong melarat sing ngancani jenazah. Sing wong melarat sing ngancani jenazah ngeten sing mayate sing wis kuno niku. Tapi sing ditakoni malaikat pada sing napa niku wong melarat iki lho wong. Nyamuk kowe ning kene. Nanya apa kau yang ngancani? Anu mau cari berarti di pagi ni 100% bandian tu yang kata ni. Lah kau ini gawa mau apa tadi? Apa aku kui? Kui orang ini buatin nenek tua piang lah. Malaikat mulai, besok balik nih. Malaikat tetap kau, sih kita kau ni tangga kau melarat kui nih. Apa mau kui? Kui buka apa kui? Apa pulang di kulit kayu, kui. Ini bisa itu kuku kapak, kuku dewe apa boleh tangan anu, kenapa itu boleh dewe. Nah, itu aku sama nanti kalau jarinya apa aku mau ngelarat kalau bisa kuku kapak pulang siang itu nyilai kapak, nyilai tombol kuku pulang di gulik kayu kayu itu siapa? Dibuatan kertas, bukannya tak ketrok malah yang kue, lo dibuatan kue mau nyatanya butuhnya tersing protes kat malaikat, ya ngono malaikatnya boleh sesuai balik nih sing ditakoni tangga kok melarat iki gede wau. Gawe itu berarti golek kayu. Mungkin malah ya terus kayune bapane kula sadya nang pasar. Lah wong ado carane piye? Nggih kula ketoki jene-jene terus kula do. Lah regane nggih kula bedane. Lah ukurane nggih pokoke nggih. Ngoten niku kok. Regane padha apa beda? Oh, nggih enten sing padha enek sing beda. Lah bedane lah ukurane piye nggih pokoke nggih kula ancer-ancer kula arah-arah ngono ta. Mulih sesuai bali meh malaikat. Kedua teh mbok gawe apa? Malaikat ta kok urung sempat dijawab. Wong melarat iki wis ngendhek sik. Malaikat jenengan pun takok teng kula. Sing mati senes kula niku lho ta iki. Waduh bondone kapak tok iki malaikat metu saka kuburan laporan ning ngene keluarga lu jenengan kok ben medal ngalahi aturan kudune kan 40 dina 40 wengi jenengan nembe entuk bondo 50% lah wonge wong larang iki jawab ra butuh 50% kula lho lha kok ngoten kuwi jangan kan 50% kapak sitoke malaikat dirimpil nyakoni kesel apa meneh wong-wong 50% Allah. Lho ini kalau beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makane perkara bondo dunya rasa digawe ayo-ayo. Lho wong menungso ki wong Islam kok gak oleh sugih ta? Boleh. Nek perlu wong Islam ki kabeh sugih kok. Tapi carane sugih dengan cara sing bener lan bener dimanfaatkan juga dengan cara sing bener lan bener insyaallah dadi berkahe. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Sugih melarat niku kabeh diatur karo Gusti Allah. Sing sugih ya urung karuan paling mulya ning ngersane Gusti Allah. Sing melarat ya urung karuan sing paling nista dhateng ngersane Gusti Allah. Gusti Allah.
Sing sugih bisa jadi orang yang paling miskin di hadapan Allah. Rekalane diparingi kekayaan tapi tidak amanat, justru digunakan untuk kemaksiatan, nanti mati orang gelem to. Tapi sing melarat bisa jadi mendapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di hadapan manusia misto, tapi bergotoat karo dawuhipun Allah diparingi akhlakul karimah ingkang sae, insyaallah mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya manfaatkan nikmat dari Allah dengan sebaik mungkin sesuai aturan Gusti Allah. Termasuk niki keluarga, marilah kita jaga bersama-sama kebersamaannya, kerukunannya. Almarhumah Ibu Sumiari, kalian almarhum Bapak Imam Binari, keluarga besar ingkang sampun sedo, semuanya mengharapkan doa saking keluarga ingkang tasih kebesar. Lah dan juga di sana juga mengharapkan karena ada adilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga dimintai pertanggungjawaban di selemu ngerengko lain didi anak turunmu kaya apa. Anak putu wujud terima kasihnya di matang para leluhur ya dengan cara seperti ini, kirim doa dan menjaga silaturahim. Saliyane niki garai bunga ingkang sampun sedo wonten alam barzakh, begitu juga kebersamaan kula panjenengan sedaya ning alam donya, dan bagaimana perbuatan kita besok dimintai pertanggungjawaban. Mangkane mumpung isih ana, wasari'u ila mangfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya dadi wong sing iman takwa mari kersane Gusti Allah, aji ning agama yen ana iman lantak lan takwa ning manut dawe Gusti Allah, insyaallah besok saged mlebet dadi ahli ning swarga. Allahumma pengen swarga napa mboten? Pengen swarga napa mboten? Kamu kok nek pengen swarga niku kudu ngewat jembatan sing arane siratal mustaqim. Siratal niku dalan, mustaqim niku benar dan lurus tegak. Penertas napa dereng jenengan siratal mustaqim? Pengen ngerti? Pengen ngerti? Pengen? Wanitino tadi jini aja ngomong-ngomong kini rabu-lebele rata kandang ini. Siratal mustaqim niku napa? Siji, siratal mustaqim tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam. Islam itu artinya adalah keselamatan. Niki kan sewu, ini bagi umat yang beragama Islam. Karena apa? Semua agama punya pedomannya masing-masing. Surga di sini sing kula mangkane dene wong Islam. Bagi umat agama lain, adanya Hindu, adanya Buddha, Kristiani, Katolik dan lain sebagainya juga punya istilah yang namanya surga. Dan semuanya juga punya pedomannya masing-masing kanggo mlebet swarga. Sing kula omong kanggo wong Islam. Inna dina indallahi Islam, agama yang sah di sisi Allah adalah Islam. Nuwun sewu kanggo wong Islam. Kanggo wong Islam. Bagi umat yang beragama lain, gaya suwargane Gusti Allah ya dengan cara mentaati aturan agamanya masing-masing. Apa agamane tapi perintah agamane ora dilakoni ya percuma to. Ya apa mboten? Ngaku agamane Islam wis melu agama Islam tapi perintah Islam ora dilakoni ya percuma. Oh, Islam juga begitu. Pertama, Islam adalah agama keselamatan. Sapa ngrasa agama Islam mlebu swarga? Berarti nek mlebu swarga kuwi dalane arane siratal mustaqim. Berarti Islam adalah siratal mustaqim. Islam punya pedoman Al-Qur'anul Karim. Siapa manut dawuh Al-Qur'an bakal mlebu swarga, nek ora manut perintah Al-Qur'an bakal mlebu neraka. Dalane swarga arane siratal, berarti Al-Qur'an adalah siratal mustaqim. Al-Qur'an wonten perintah salat. Salat iku kudu dilakoni sakniki napa besok? Sakniki napa besok? Nek salat kudu dilakoni sakniki berarti siratal mustaqim niku lain ngliwati sakniki napa besok? Sakniki. Kan
kanjeng Nabi didawi kalian Gusti Allah inna kalaminal mursalin ala siratin mustaqim. Sesungguhnya hai Muhammad, engkau adalah rasul yang berada di atas siratal mustaqim. Gusti Allah dawuh datang kanjeng Nabi Muhammad nah ahli kare kanjeng Nabi tasih sugem berarti siratal mustaqim ngawate saiki ora nde. Tapi siratal mustaqim ki gedine rambut pinoro 7 lho Mbak. Kan raketo niku hanya gambaran tok saking landepe saking cilike diliwate ora kro rasa dunia juga begitu. Dunia itu cobaan ujiannya berat. Panjenengan saka omah niat ngaji tekani majelis kuwi dosane wis dinapura karo Gusti Allah. Nek dosane wis resik toko tengah dalan jelalah sedo berarti kan wis resik nggih logikane mlebu swarga apa neraka? Swarga berarti wong sampe ngendiane niki kabeh bakale besok swarga kabeh nggih urung karuan kare delok-delok kepleset apa ora lagi teko kene arep budale dadak ayo ndak budak korset ta TV-ne acara senengane si awet urung blas godho meneng nggih napa mboten nunggu pengajian urung dimulai lah kok lambe wis ngrasani ya ampun dan sifat kok ramet wis ngrasani pengajian sudah berlangsung lho ngrasani kok ya kumat nek delokan mbaleke emak godho niku renang-renang pirang-pirang nggih napa mboten pancene gayo ridane Allah niku abot napa enteng angel napa gampang? Sik, lo pari bertanya malih. Gayo ridane Allah, angel napa mustahil? Angel napa mustahil? Kalau masih dihukumi angel, berarti masih ada kesempatan untuk kita mendapatkan ridhonya Gusti. Walaupun hanya 1%, tapi nek mustahil itu berarti sudah pasti jelas tidakmu. Tidak mungkin karena dihukumi si angel. Marilah hidup kita manfaatkan dengan baik. Fasatul khairat berlomba-lomba ing kesae ing kesaenan. Ibadah yo jangan telali ibadah wonten telu ibadah ritual moral sosial. Ritual salate, posone bernapas ketinggalan niki wujud syukur marang nikmate Allah. Kedua adalah ritual ibadah sosial sedekah amal jariah ingkang kelola dening keluarga sedekah dilaksanakan dengan sangat baik. Engkau nomor tiga ibadah moral. Ibadah jangan hanya sekadar sholat tok sregep rajin tapi akhlaknya gak gendah suka menyakiti, suka mencaci, suka menghina dan lain sebagainya. Ibaratin beli pakaian garek lambi tapi orang atoan enggak sempurna gitu. Jadi yo akhlakku karimah yang berdasar saya. Tapi cara gawe kelambiku supaya ku komplit walaupun tidak sempurna karena manusia memang tempat yang salah dosa dan lupa. Mudah-mudahan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.